Sejarah ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri. 5 negara pendiri ASEAN. 1. Indonesia. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. 2. Thailand. Thailand diwakili oleh Thanat Koman. 3. Singapura. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. 4. Malaysia. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. 5. Adalah Filipina. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Saat ini anggota ASEAN ada 10 negara. 1. Indonesia. 2. Thailand. 3. Singapura. 4. Malaysia. 5. Filipina. 6. Vietnam. 7. Myanmar. 8. Kamboja. 9. Laos. 10. Brunei Darussalam. Meskipun dibentuk di Bangkok, Thailand, Sekretariat ASEAN berada di Jakarta, Indonesia. Jumlah negara di Asia Tenggara sebenarnya ada 11 negara. Ada satu negara yang belum tergabung menjadi anggota ASEAN. Negara tersebut adalah Timor Leste. Timor Leste adalah negara pecahan dari negara Indonesia yang mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1999. Sebenarnya sejak tahun 2011, Timor Leste sudah mengajukan permohonannya untuk menjadi anggota ASEAN. Namun permohonan tersebut belum bisa disetujui karena Timor Leste masih diragukan dari segi ekonomi dan sumber daya manusia. Sampai saat ini jumlah anggota ASEAN masih 10 negara, menunggu Timor Leste yang masih berjuang agar layak menjadi anggota ASEAN.